Halo teman-teman, welcome to James Cope. Gua mau kasih lihat kalian foto ini nih. Beberapa waktu lalu sosial media sempet rame karena ada foto baliho yang isinya Giring Ganesha, ex vokalis Niji, mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan belum lama ini Giring Ganesha juga memposting video di Instagramnya yang isinya deklarasi kalau dia fix nyalon sebagai Presiden RI 2024. Sontak keputusannya ini menuai pro dan kontra. Gua kutip dari kompas.com, rencana pencalonan Giring sebagai Presiden RI 2024 ini berdasarkan keinginan PSI dan Giring untuk mengisi ruang politik di Indonesia pada tahun 2024 dengan anak-anak muda. Kenapa demikian? Karena berdasarkan risetnya PSI ini, pada tahun 2024 nanti, sebagian besar jumlah pemilih di Pilpres 2024 itu adalah anak-anak muda. Jadi mereka menganggap kalau anak muda itu mengerti tentang tantangan global, tantangan setiap keluarga Indonesia, tantangan setiap komunitas yang ada, serta tantangan setiap daerah. Jadi, kalau bukan anak muda yang memimpin, terus siapa lagi orang yang paling mengerti tentang kebutuhan anak muda? Kenapa kesannya mengagetkan ya? Gua kutip dari kompas.com, jadi alasan Giring mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden RI 2024 ini dari sekarang adalah karena dia ingin meyakinkan masyarakat kalau anak muda itu mampu untuk memimpin. Mudah-mudahan ini nggak kayak kasusnya Kanye West ya. Nah, sebenarnya sih Kanye West nih telat, tapi dia masih mungkin untuk nyalon presiden, tapi nggak ada partai pendukung, artinya dia harus jadi calon independen. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, apakah bisa seorang musisi menjadi presiden? Jawabannya adalah bisa. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, jadi siapapun berhak untuk mencalonkan presiden berdasarkan syarat-syarat berikut. Gua kutip dari kompas.com, syarat yang paling utama adalah dia harus didukung oleh partai politik. Dan partai politik tersebut minimal sudah harus memperoleh kursi di DPR sebanyak 20%. Syarat berikutnya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, bertempat tinggal di wilayah NKRI, dan syarat selanjutnya kalian bisa baca sendiri, oke? Sebetulnya Giring Ganesha juga pernah nyalek ya di Jawa Barat, tapi dia nggak kepilih. Tapi kenapa dia nggak terpilih pada saat itu? Karena, gue kutip dari kompas.com, Partai Solidaritas Indonesia tak bisa menembus parliamentary threshold, sehingga Giring yang termasuk caleg dari PSI tidak bisa duduk di kursi anggota dewan. Dengan kata lain, pada waktu itu PSI tidak mendapatkan suara yang cukup untuk melewati ambang batas parlemen. Masih gue kutip dari kompas.com, sebenarnya ketika si Giring Ganesha ini nggak kepilih jadi anggota DPR, dia sempat stres cuy. Jadi setiap bangun tidur, dia tuh kayak duduk di pinggir kasur, merenung gitu ya. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa kegagalan adalah sebuah proses kehidupan. Dan itu tidak membuatnya kapok di dunia politik. Di dalam video yang diunggah oleh Giring, dia menyebutkan bahwa titik awal atau titik mula dia melek politik itu adalah ketika krisis moneter terjadi pada tahun 1998. Jadi menurut dia, ketika hal itu terjadi, banyak korban dan anak mudalah yang menjadi korban utama pada insiden itu. Jadi menurutnya ini bahaya. Karena kan anak muda itu masa depannya masih panjang ya. Karena kesalahan politik pada masa itu, ini akhirnya membuat Giring berpikir kalau sebetulnya anak muda itu bisa ikut andil dalam politik negeri. Gua kutip dari banjarmasin.tribunnews.com, Giring memutuskan untuk keluar dari band Niji itu pada akhir tahun 2017. Nah, sebetulnya ya, Giring itu sudah terjun ke dunia politik itu pada September tahun 2017. Nah, keluarnya Giring dari Niji ini sebenarnya juga menuai kontroversi ya. Karena di video wawancaranya Ari Lasso nih, Giring bilang kalau dia udah capek di Niji karena dia merasa kayak robot waktu itu ya. Bikin album, konser, tour, dan begitu aja terus berulang-ulang. Di luar segala kontroversinya keluar dari Niji, sebetulnya kita patut mengapresiasi niat Giring Ganesha ini untuk memperbaiki keadaan negara Indonesia. Nah, atas postingan video di Instagramnya ini, Giring Ganesha pun mendapat dukungan dari beberapa teman-teman artis. Contohnya ada Gilang Dirga, dia bilang, "Gak ada yang gak mungkin bro, lanjutkan." Andika Pratama yang bilang, "Good luck bro." Ada juga Indra Bekti, dia bilang, "Semoga kaum muda banyak terinspirasi untuk membuat perubahan." Dan mungkin Giring salah satunya.
Maju terus Giring, Indonesia bangga punya anak muda yang punya tekad ingin membuat Indonesia maju seperti kamu. Tapi tetap aja ya, ada juga yang nyinyir. Contohnya nih, ada yang bilang, kebanyakan mimpi lu, belajar yang bener jadi presiden. Gitu cuy katanya. Nah terus ada juga nih komen dari netizen. Dia bilang, jadi RT aja dulu, baru jadi lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, caleg, apalah di bawah-bawahnya. Gak usah halu jadi presiden. Penyanyi-penyanyi yang udah gak laku, larinya kesini semua. Bermodalkan duit dan ketenaran, sok-sok mimpin bangsa. Najis lah. Tapi kata-kata si netizen ini bikin gue mikir ya. Ternyata benar juga sih cuy. Kalau orang udah punya popularitas, itu kayak semakin mudah untuk melakukan apa saja. Contohnya adalah jadi anggota DPR atau jadi presiden sekalipun. Nah sebetulnya gue udah bikin ya konten tentang musisi-musisi yang terjun ke dunia politik ya. Kalian bisa lihat videonya di Sokin. Sekarang gue akan ngomongin tentang musisi-musisi Indonesia yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Tapi menurut pendapat gue pribadi, ada satu kekurangan di dalam video pendeklarasian Giring Ganesha. Di situ dia cuma ngebahas soal Jakarta doang cuy. Padahal Indonesia kan bukan cuma Jakarta gitu ya. Tapi di luar itu semua, semoga niat baik Mas Giring Ganesha ini akhirnya direstui oleh masyarakat Indonesia. Dan bukan cuma untuk menaikkan popularitas semata. So itu dia bahasan gue kali ini. Buat yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. Dan gimana menurut pendapat kalian tentang pencalonan Giring Ganesha sebagai Presiden RI 2024? Komen di bawah. See you on the next episode. Ciao!